bertanya kepada saya berkenaan dengan apa cara paling mudah untuk berselawat. Sebenarnya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apa cara sekalipun mengikut kepada jiwa orang tersebut. Ada orang yang mungkin mudah dengan dia dengan selawat yang pendek. Ada yang mudah dengan dirinya dengan selawat yang panjang. Dan ada orang yang boleh mengkhatamkan dalailul khairat satu hari satu kali khataman. Jadi maksud saya di sini, kesemua selawat adalah mudah mengikut kepada jiwa peribadi orang tersebut. Cuma saya akan bagi satu selawat yang disebutkan oleh para ulama bahawa ianya adalah merupakan selawat yang paling pendek yang diamalkan setelah solat subuh dan setelah solat maghrib, iaitu setelah membaca ayat Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, kemudian berselawat Allahumma salli 'alaih, Allahumma salli 'alaih, Allahumma salli 'alaih. Itu selawat dhamir. Maka kalau diamalkan setelah subuh dan setelah solat maghrib, akan diperkenankan hajat kita sebanyak 30 hajat di dunia dan 70 hajat di akhirat nanti. Maksudnya setiap hari kalau diamalkan, 60 hajat di dunia diperkenankan dan 140 hajat di akhirat diperkenankan. Kata Sayyidina Al-Habib Hussein Al-Khirib Hafiz Rahimahullahu Ta'ala, kata beliau, sangatlah rugi kepada orang yang tidak beramal dengan selawat ini. InsyaAllah nanti saya akan bagi satu lagi selawat yang diamalkan oleh para ulama. Moga-moga kita dapat beramal sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.